Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta kucing ya. Ya, di video kali ini ya itu ada kucing di Taiwan yang makar tidak mau makan ya guys, karena dia ditinggal majikannya balik ke Indonesia. Ya inilah jauh guys, yaitu kucing di Taiwan yang ditinggal Mbak Riani cuti sambang keluarganya ke Indonesia. Makar nggak mau makan guys ya, melihat ke pintu aja, melihat apa itu, menunggu kedatangan Mbak Riani ya. Tapi Mbak Riani tak tahu berapa bulan di Indonesia ya guys ya. Ya sedih banget guys kalau melihat jauh seperti ini ya guys, sudah nggak bisa tersenyum seperti kemarin ya guys, seperti yang ada Mbak Riani itu hari ya guys. Sedih nggak mau makan, makarnya guys. Nih lihat, sedih banget ya guys, ditinggal majikannya, sedih banget. Pokoknya kalau kita mempunyai kucing pasti terharu lah guys kalau melihat jauh seperti ini guys ya. Ya, aku juga sedih kalau melihat jauh seperti ini ya guys ya. Tidak seperti dulu. Kasihan banget lah guys. Ya, kasihan banget ya guys. Ya, makar nggak mau makan ya. Tinggal Mbak Ariani cuti ke Indonesia. Mungkin cutinya ya nggak lama lah guys, tapi gimana ya guys, kucing pun mempunyai perasaan seperti orang lah guys, seperti kita. Kalau ditinggal yang tersayang pergi meskipun cuti, dia pun bersedih guys ya. Hari-hari dikasih makan oleh Mbak Ariani, tapi sekarang ditinggal cuti ya, sambang keluarga di Indonesia. Makan pun nggak mau ya guys, terus diajak main sama temennya aja nggak mau ya, kasihan banget lah guys ya. Melihat jauh seperti ini siapapun ya ikut sedih ya guys ya, sangat sedih sekali. Meskipun diajak temennya bermain jauh ya, selalu ingat sama Mbak Ariani ya guys ya. Ya semoga Mbak Ariani cepat kembali ya guys ya, kembali ke Taiwan biar jauh bisa tersenyum seperti dulu lagi lah guys ya. Mau makan ya. Ya alhamdulillah ya guys, Mbak Riani sekarang sudah di Taiwan lagi dan ya jauh sudah mulai mau makan ya guys, di pelukannya Mbak Riani. Ya dia melepas rindu sama Mbak Riani ya guys ya, yang kemarin cuti ke Indonesia jumpa keluarganya, sekarang kembali lagi di Taiwan dan melepas rindu sama kucing Chow ya guys ya. Ya semoga apa ya guys ya, semoga video ini memberi inspirasi pada kalian semuanya ya lah guys ya. Ya akhirnya Mbak Ariani sudah kembali lagi ke Taiwan dan kucing Chow ya gembira banget ya guys ya, dapat kasih sayang dari Mbak Ariani lagi dan mau makan ya, seneng banget lah pokoknya guys ya, melepas rindu sama Mbak Ariani ya. Oke, segitu dulu ya guys, video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan memberi inspirasi pada kalian semuanya, bagi pecinta-pecinta kucing ya guys ya. Yang belum subscribe channel saya ya, silakan di subscribe ya guys, biar channel saya semakin berkembang.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.